Ini kita mau main ke hutan mangrove yang ada di Tarakan. Katanya ada monyet bekantan atau apa di dekat sini. Kebetulan diajakin. Ini dia lokasi. Buka tiap hari jam 7 sampai jam 5 waktu Indonesia Timur. Ita. WI tadi Tenggara. Coba. Buat dua. Siap. Gak ada. Gak ada, Pak. Nanti keluar ambil kembalinya ya. Oh iya, gak apa-apa. Masih, Bu. Ini buka setiap tiketnya. Oke. Wih, assalamualaikum. Mari, Pak. Panjang ya, Pak? Puas. Wah, asri juga. Ini saya ditemani Pak siapa, Pak? Pak Nasmi. Pak Nasmi dari Tarakannya, kebetulan diajakin ke hutan mangrove. Cuma ini kayaknya banyak sudah makan ini. Yang mana, Pak? Ini di tempat makan sudah selesai. Oh, sudah selesai makan. Jadi mereka nyamperin sendiri ya, Pak? Kesiangan dong kita masuknya. Iya. Lokasi di mana monyet itu makan. Oh, iya, itu bekas-bekas pisang ya? Iya, kalau pas dia makan enak banyak. Pisangnya pisang masih mentah ya, Pak? Hijau ya, Pak? Ya, yang mengkal-mengkal. Gitu. Iya. Tapi bekantan itu nggak nyerang, Pak? Nggak. Oh. Nah, itu dua masih ada di atas. Mana, Pak? Nggak kelihatan, saya. Duduk. Itu pas di atas. Oh iya itu. Bekantan itu yang nggak ada yang bunyinya itu bukan sih, Pak? Yang suaranya itu bukan ya? Yang wuh, bukan ya? Ah, ini. Oh, itu. Yang suaranya wuh. Yang panjang hidungnya. Iya, itu. Wah, itu ada yang lagi bergelantungan. Oh, itu suaranya. Dan bekantan itu tidak nyerang, jadi aman. Tuh ada yang gede banget tuh. Ngeliatin lagi. Ngeri-ngeri banget. Berapa hektar, Pak? Tahu, Pak? Luas tapi panjang. Ini kurang tahu. Tapi bisa sama sana ya, apa? Luas. Tapi paling yang dibuka berapa ini? Yang ada jalan ininya enggak jauh ya, Pak? Sama mentok itu. Kawasan konservasi mangrove dan bekantan. Wah, masih ada yang bayi tuh. Lucu juga. Wisatanya murah lagi, cuma 5.000 per orang. Dan kita bisa sambil melepas penat juga lihat tumbuhan-tumbuhan hijau. Ada taman bacaannya juga.
Luas pak sama sana itu. Iya luas. Tapi emang yang buat jalur ini cuma segini aja. Ini gua putar jembatan. Oh ini muter sampai sini. Tadi lupa diambil, ini adalah peta lokasinya kawasan konservasi mangrove Bekantan. Ini luasnya segini nih teman-teman. Dari masuk jalan ada sungai, ternyata nih di sini panjang sekali. Tapi kita nggak sampai mentok karena keterbatasan waktu kita ya. Oke lah, kita gas lanjut lagi explore Tarakan. Mantap. Kayu bakau. Kayu bakau. Kayu bakau. Udah lama banget nih kayaknya, Pak. Tumbuhnya udah ada buahnya nggak pak? Berbuah nggak? Enggak ya. Kayak ada bunyi-bunyi apa itu pak? Di lumpur. Kayak ikan ini ya? Ikan-ikan gini. Oh, bisa dimakan sih pak? Enggak. Oh enggak? Itu ikan apa? Kayak sapu. Beracun malah ya? Itu tuh ada ikan ini. Kirain bisa dikonsumsi. Oh iya itu tuh. Biar gak ada airnya, tidak bakalan mati. Iya ya pak, soalnya dia hidupnya di lumpur emang.
ada bekantan lagi nih sebelah sini. Jadi cukup jauh, cukup luas banget ternyata untuk mangrovenya, dan suasana heningnya itu kerasa banget di sini, luar biasa enaknya. Selain, tapi kalau bagusnya itu kalau kesini lebih pagi, jam 7-an mungkin, jam 8, 7, 8-an biar bisa lihat bekantan makan. Jadi bisa melihat sensasinya nonton bekantan pada makan pisang. Ini kita motong jalan karena panjang juga muternya, luas banget. Sebelah sini nggak ada ya Pak ya? Bekantannya di sana semua tadi ngumpulnya. Tapi emang sebenarnya banyak nggak Pak? Banyak. Jumlahnya banyak. Terus emang kalau dia habis makan gitu, pada kemana yang ngumpulnya ya? Karantina nih. Oh, bekantan bantuan. Ini kalau ada bekantan yang perlu dilepas mungkin dikarantina di sini. Oh iya ya. Ini mah di sini bisa buat olahraga Pak, bisa buat olahraga jauh, panjang soalnya. Kalau daerah sini tuh termasuknya sering hujan nggak sih Pak? Di sini kalau musimnya itu nggak ada kayak. Jarang Pak lah. Iya, di sini kalau hujan ya hujan, nggak. Iya, bukan musiman maksudnya. Nggak ada musiman. Kalau bapak sendiri udah lama Pak di sini? Udah. Apa keluarga di sini Pak? Udah anak istri di sini sih. Oh, di sini semua ya. Istri asli sini Pak apa sama? Dari Sulawesi juga, Sulawesi Tengah. Oke teman-teman, kira-kira itu gini explore kita di hutan mangrove dan konservasi bekantan di Tarakan. Kalau teman-teman kalau main ke Tarakan perlu coba, wajib coba ke sini.
biar tahu seperti apa bekantan di alam liar. Terima kasih yang udah nonton. Sekian dari saya. Salam ucapin ya. Wassalamualaikum.